hari ini, dan kami menyampaikan himbauan juga, silakan mengisi tribun. Silakan untuk para supporter untuk mengisi tribun yang sudah kami siapkan di sebelah utara selatan. Di depan ini adalah khusus untuk medis dan panitia dan keamanan. Jadi silakan kecuali. Sundulan tidak sempurna. Antar semalam mencoba angkat bola. Mampu dialog oleh pertahanan dari PSKM. Namun kembali serangan dilancarkan anak-anak dari Persimala. Kita saksikan pandemi. Satu kali ini. Apa yang terjadi? Pandemi kali ini. Mampukah mengayak jalan dari Al-Maisar, hidayah penjaga gawang dari PSGM Gunung Malang. Kita saksikan Tandini masih di atas. Penangan pojok kali ini angkatkan sundulan. Masih jauh dari sasaran, kita saksikan. Muhammad Ilham, Muhammad Ilham.
Angkat bola, nopir dia. Tidak ada pengalaman. Masih melewati namun gagal. Terlalu terlama-lama penguasaan bola tadi Zuhairi kali ini. Serangan balik. Apa itu jadi? Di garis depan, pawai sudah menanti Zuhairi. Taufik Hidayat maju membantu kita saksikan Hairul Azmi. Pandini turun jauh ke pantin. Jabulah Hairi. Tengah bebas. Jauh mengharus pegang. Taufik angkat bola. Di angkat bola. Tundulan tadikan sempit. Maju. M. Sultan, Zuhairi, angkat bola, dan lebih dekat ke P. Muhammad Ilham, matukah dan Reza Apadi, dan tidak sempurna tendangan keras tadi, balik ke belakang, dan kita berhasil, luar biasa, asisten. Nanti ada Al-Zazain, ada pula Muhammad Ilham. Kapten tim maju membantu kita saksikan Rizal Zamhadi. Pelanggaran. Tanggal terhadap yang terakhir.